Boleh dengar suara cikgu tak? Anis? Okey, Lani boleh dengar tak suara cikgu? Jelas tak? Sekarang ni okey suara cikgu. Dengar tak? Okey, sementara tunggu yang lain-lain nak masuk. Saya nak minta semua yang ada ni baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua nak. Semoga semua dilindungi Allah dan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, sementara tunggu yang lain nak masuk, saya nak minta semua yang ada pada masa sekarang ni untuk bagi tahu gambar yang cikgu tunjuk ni berkaitan dengan apa. Okey. Sementara tunggu yang lain-lain masuk lagi, cuba bagi tahu gambar yang cikgu tunjuk ni berkaitan dengan apa? Imah kata pertanian, ya bagus. Afifah Najwa pun kata pertanian. Nabila kata pertanian, Ainul Madiah Irfan pun kata pertanian. Bagus. Yang lain-lain? Tengok lelaki tu tengah buat apa tu. Kemudian ni di kawasan apa ni? Yang ni berkaitan dengan apa? Okey, nampak gaya semua dah tera ni. Alhamdulillah, semua cakap pertanian. Aina Madia kata pertanian, Nurul Nabila kata pertanian, Syafika Irliana pun kata pertanian. Alhamdulillah. Okey, kita sambung lah. Ya, Rebeta ada yang kata Mardi. Ya, pandai. Okey, kita sambung seterusnya. Tengok gambar yang kedua pula. Gambar yang kedua ni pula, cuba teka dia berkaitan dengan apa. Ya, kegiatan ekonomi. Ekonomi apa, Imah? Cuba jawab. Okay, cuba teka. Ni ekonomi apa? Sawah. Rabiata juga kita sawah. Bagus. Razmazah kata padi. Ya, ni memang padi. Lagi-lagi. Cara diri. Ni tanya cikgu ke jawab. Cara diri, padi. Ya, betul. Ekonomi peranan padi, ekonomi sawah padi, ya, sumber makanan sawah padi, ekonomi sara diri, Syarif. Wah, Arista kata ekonomi sawah padi, bagus. Imah kata sara diri, ya, boleh. Memang padi, orang Melayu tanam sejak daripada dulu sampai sekarang berkaitan dengan sara diri. Rosmawati Omar kata bercucuk tanam. Afifah Najwa kata ekonomi sara diri. Ya, bagus. Nampak gaya semua dah sangat kenal dan sangat cam tentang gambar-gambar cikgu tunjuk ni. Gambar-gambar cikgu tunjuk ni semuanya berkaitan dengan aktiviti, bang. Kesimpulannya, dua-dua gambar ni berkaitan dengan aktiviti, bang. Siapa boleh jawab? Kesimpulannya, dua-dua gambar ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan aktiviti.
Nurul Nabila kata sara diri, ya. Nurul Nabila kata sara diri. Afifah Najwa kata kesimpulannya adalah pertanian. Ya, bagus, pandai. Satira kata pertanian. Ainul Madia kata pertanian. Ya. Nabila kata kerajaan agraria. Ya, boleh juga kerajaan agraria sebab dia pertanian. Dan berarti ada dia kata ekonomi tradisional. Okey, baiklah. Cikgu tanpa melengahkan masa lagi. Cikgu nak beritahu, dua-dua gambar ni selain daripada agraria, dia juga merujuk kepada tamadun Huang Ho. Ingatlah, tamadun Huang Ho, aktiviti ekonomi yang utama mereka adalah Huang Ho. Jadi bila disebut Huang Ho, mesti ingat dia berkaitan dengan pertanian. Ingatlah, tamadun Huang Ho berkaitan dengan apa? Pertanian. Tamadun Huang Ho wajib ingat pertanian. Okey, kita masuk kepada analisis untuk bab 1 bagi retah 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan. Tengok, kalau dilihat dalam warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Walau macam mana pun, SPM ulangan tidak mempengaruhi SPM yang sebenar dalam kotak warna oranye tu. Okey, kita tengok yang kotak warna oranye yang SPM sebenar tu. Nah. Kalau dilihat tahun 2010 naik struktur, 2011 naik struktur, 2012 tak naik. Dia mesti selang satu tahun. 2013 naik struktur, 2014 naik esek, 2015 tak naik balik. 2016 naik esek, 2017 naik struktur, 2018 naik esek, 2019 dia tak naik. Bermaksud dia selang satu tahun, 2019 tahun lepas tak naik. Jadi 2020 yang akan ambil peperiksa pada tahun 2021 ni berkemungkinan sangat besar akan naik satu soalan. Ingatlah, bab satu ni sangat penting kerana apa? Sebab pada tahun 2020 ni yang akan ambil peperiksa dalam SPM 2021 akan naik satu soalan. Sebab apa? Sebab dia telah selang satu tahun. Tahun lepas tak naik, jadi tahun ni confirm akan naik. Jadi tolong hafal semua tajuk-tajuk spot di dalam bab 1 tingkatan 4 ini. Ya, SPM ulangan tengok di mana kelabu bawah tu. SPM ulangan, 14 ulangan naik struktur, 15 ulangan naik struktur, 16 ulangan tak naik, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik struktur, 19 ulangan tak naik, 2020 ulangan baru ni naik. Walau macam mana pun ingatlah, SPM ulangan tidak mempengaruhi SPM sebenar. Cikgu ulang balik dia punya trend lah dalam kotak warna oranye tu. Tengok yang SPM sebenar. 2010 naik, naik, tak naik, 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 tak naik, 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 tak naik. 2020, ya, berkemungkinan sangat besar akan naik satu soalan. Di dalam bab 1, tingkatan 4 ini. Jadi tolong hafal semua tajuk-tajuk spot di dalam bab 1, tingkatan 4 ini. Okey, kita lihat seterusnya. Boleh ikut lah, kita lihat seterusnya. Okey, tajuk yang akan kita belajar sekali lagi adalah tentang tamadun Huang Ho. Ingat, bila disebut tamadun Huang Ho, Huang Ho berkaitan dengan apa? Huang Ho berkaitan dengan apa? Saya boleh jawab. Bila disebut Huang Ho, Huang Ho berkaitan dengan apa? Ya, Anis Arissa kata pertanian. Ya, bagus. Nurul Nabila kata pertanian. Ya, mesti ingat. Alvinjit Singh kata pertanian. Afifah Najwa kata pertanian. Ya, bagus. Semua dah ingat tu. Okey, kita lihat satu persatu. No? Okey, mula-mula sekali kita lihat latar belakang tamadun Huang Ho. Ingat, untuk latar belakang semua tamadun, wajib ingat empat perkara. Yang pertama, bila disebut tamadun Huang Ho, apa-apa saja tamadun mesti terletak berdekatan dengan sungai. Empat perkara. Yang pertama, berdekatan dengan sungai. Jadi tamadun Huang Ho dekat sungai apa? Sungai Huang Ho ataupun Sungai Kuning. Yang kedua, mempunyai tanah yang subur. Wajib ingat ataupun iklim yang sesuai. Tapi yang cikgu suruh ingat, semua tamadun mesti ada apa? Tanah yang subur. Dekat sungai mesti ada tanah yang subur. Yang ketiga, menjalankan kegiatan ekonomi pertanian. Ingatlah, tanah subur kita buat aktiviti apa? Kita buat pertanian. Dan yang keempat, bila ada pertanian, mewujudkan pertempatan kekal. Empat perkara tu wajib ingat. Cikgu ulang balik. No? Untuk latar belakang tamadun, semua tamadun wajib
Kena ingat berapa perkara? Empat perkara. Semua tamadun dibina dekat apa? Dekat sungai. Tamadun Huang Ho, sungai apa? Sungai Huang Ho. Tamadun Mesir Purba, sungai apa? Sungai Nil. Tamadun Indus, sungai apa? Sungai Indus. Bila disebut sungai, yang kedua, dekat sungai ada apa? Ada tanah yang subur. Bila disebut tanah yang subur, tanah subur boleh buat apa? Yang ketiga, boleh buat aktiviti ekonomi pertanian. Dan yang keempat, bila ada pertanian, last sekali mewujudkan pertempatan kekal. Empat perkara tu memang wajib ingat. Empat perkara tu merujuk kepada empat markah. Sungai, tanah subur, aktiviti ekonomi pertanian, pertempatan kekal. Okey, bila disebut pertempatan kekal berkembang menjadi bandar. Contoh bandar dalam tamadun Huang Ho adalah Anyang dan Luoyang. Ingatlah, bila disebut bandar dalam tamadun Huang Ho, dia mesti start dengan Anyang dulu. Anyang dan Luoyang. Cikgu tidak start dengan Luoyang, tapi cikgu start dengan Anyang, kemudian baru Luoyang. Sebab dalam SPM, dua ayat ni mempengaruhi markah pelajar. Dia mesti jawapan yang pertama Anyang dan yang kedua adalah Luoyang. Okey, untuk latar belakang tamadun, yang paling penting kena ingat apa perkara, tolong beritahu cikgu. Wajib untuk ingat latar belakang semua tamadun, mesti ada apa perkara. Siapa-siapa boleh beritahu, tengok, ingat tak? Anis Arista kata empat, ya bagus. Nurul Nabila kata empat, Rifan Najwa pun kata empat. Ya, Syafika Irliana kata empat, Aino Mardia kata empat. Alhamdulillah, semua dah, dah faham dan dah ingat betul. Empat perkara tu berkaitan dengan apa? Cuba senarai cikgu tengok. Aisyah Faiza kata empat, ya. Empat perkara tu berkaitan dengan apa? Imah kata Luoyang, ya. Dia mesti Anyang dulu. Anyang barulah Luoyang. Sebab cikgu nak pastikan pelajar cikgu dalam periksa, kalau ditanya apakah nama bandar, mesti start dengan Anyang dan Luoyang. Sebab nanti dia akan ada X dengan Y. X tu mesti Anyang dan Y adalah Luoyang. Arifah dan juga kata sungai, tanah subur, pertanian, pertempatan kekal. Bagus. Syafiqah Irliana kata pertempatan kekal. Ya, betul. Anis Arisa kata sungai, tanah subur, aktiviti pertanian, pertempatan kekal. Ya, bagus. Nurul Nabila kata sungai, tanah subur, pertanian, pertempatan kekal. Ya, semua dah ingat. Imah pun kata ada empat. Okey, cikgu pergi kepada yang seterusnya, iaitu sumbangan tamadun Huang Ho. Bila disebut Huang Ho, ingatlah Huang Ho berkaitan dengan apa? Berkaitan pertanian. Okey, sumbangan tamadun Huang Ho, semua sekali ada enam yang utama. Ya, saya Datuk Era kata sungai, tanah subur, pertanian, pertempatan kekal. Ya, bagus. Pandai. Aisyah Faizah pun kata sungai, tanah subur, menjelaskan aktiviti pertanian, pertempatan kekal. Nur Syafinah pun kata sungai, tanah subur, pertanian, pertempatan kekal. Alhamdulillah. Semua dah cekap, dah sangat ingat tu. Sebab semua tamadun sama je. Mesti ada empat perkara tu. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Sumbangan tamadun Huang Ho. Okey, sumbangan tamadun Huang Ho yang utama semua ada enam. Yang pertama adalah kepercayaan. Yang kedua, pemerintahan beraja. Yang ketiga, tanaman. Yang keempat, kalender. Yang kelima, tulisan. Dan yang terakhir sekali adalah Sun Tzu. Jadi semua ada apa sumbangan yang utama? Ada enam yang utama. Dia punya formula, percaya ramli tanam keladi tumpah susu. Percaya ke tak percaya? Ya, percaya ramli tanam keladi tumpah susu. Okey, tengok penerangan formula. Percaya merujuk kepada kepercayaan. Kepercayaan berasal daripada perkataan percaya. Jadi percaya merujuk pada apa? Kepercayaan. Ramli merujuk pada raja, iaitu pemerintahan beraja. Ramli merujuk pada apa? Raja. Persamaan pada huruf RA di depan. Ramli, raja. Tanam merujuk pada tanaman, iaitu tanaman berasal dari perkataan tanam. Jadi tanam merujuk pada tanaman. Keladi merujuk pada kalender. Keladi, kalender. Persamaan pada dua sebutan awal. K-E-L. Keladi, kalender.
Tumpah merujuk pada tulisan bersama pada huruf TU di depan. Tumpah, tulisan. Dan last sekali, susu merujuk pada sunzu. Ya, sebutan susu hampir sama dengan sunzu. Jadi apa formula semangat tamadu Wang Ho? Percaya Ramli tanam keladi, tumpah susu. Ya, Ramli tanam keladi, tumpah apa? Tumpah susu. Percaya ke tak percaya? Percaya. Jadi percaya itu merujuk pada kepercayaan. Ramli merujuk pada raja, iaitu pemerintahan beraja. Tanam merujuk pada tanaman. Keladi merujuk pada kalender. Tumpah merujuk pada tulisan. Dan susu merujuk pada sunzu. Okey, permintaan cikgu kepada semua pelajar-pelajar yang ada untuk hafal 6-6 formula ni dalam tempoh 20 saat. Okey, cuba hafal dan bagi tahu kat cikgu apa maksud setiap formula. Okey, dalam tempoh 20 saat bermula daripada sekarang. Okey, cuba hafal. Okey, Afifah Najwa kata percaya merujuk pada kepercayaan. Lagi. Apa-apa yang ambil masa, ingat guna formula tu. Percaya ke tak percaya? Ramli tanam keladi hingga tumpah susu. Isin Ho kata baik cikgu, ya. Teruskan hafal. Okey, siapa yang dah hafal boleh bagi tahu kat cikgu, tulis di bawah tu, dekat ruangan chatting tu. Anis Arisa kata, percaya kepercayaan. Ramli, raja, tanam, tanaman. Keladi, keladi, keladi juga kan Anis? Keladi, kalender. Ya, tumpah tulisan, susu, sunzu. Bagus. Lepas tu ada dia kata, percaya, ramli, tanam, keladi, tumpah susu. Kepercayaan, raja, tanaman, kalender, tulisan dan sunzu. Bagus. Lepas tu ada dia. Aino Mardia pun kata percaya ramli tanaga itu pasusu, kepercayaan pemerintahan beraja, tanaman, kalender, tulisan, sunzu. Ya, bagus. Aisyah Faizah pun kata benda yang sama. Afifah Najwa pun kata benda yang sama. No Puraitun Ain Muhammad Fida kata percaya kepercayaan ramli raja, tanam, tanaman, keladi, kalender, tumpah, tulisan, susu, sunzu. Bagus. Syed Datuk Era kata percaya kepercayaan ramli raja, tanam, tanaman, keladi, kalender, tumpah, tulisan, susu, sunzu. Alhamdulillah. Semua dah makin hebat dan mantap ni dalam mengingati sumbangan tamadun Wang Ho. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Boleh lah? Boleh sambung lagi dah? Tengok Ima kata percaya kepercayaan. Bagus Ima. Nurul Nabila kata tumpah tulisan. Ya, Adli Nadira kata percaya kepercayaan ramli, pemerintahan beraja, tanam, tanaman, keladi, kalender, tumpah tulisan, susu, sunzu. Okey, kita sambung lah. Okey, kita lihat satu persatu sumbangan tamadun Wang Ho. 6-6 sumbangan ni. Okey, yang pertama adalah kepercayaan. Dalam kepercayaan tamadun Wang Ho, ada 4 kepercayaan yang utama. Yang pertama, animisme. Yang kedua, puja roh nenek moyang. Puja roh nenek moyang dulu-dulu mereka korbankan hamba, sekarang ditukar kepada memberi makanan. Yang ketiga, yin yang. Dan yang keempat, feng shui. Cikgu ulang lah. Kepercayaan tamadun Wang Ho semua sekali ada 4. Animisme, puja roh nenek moyang, yin yang dengan feng shui. Jadi semua ada apa kepercayaan? Ada 4 semua sekali. Animisme, puja roh nenek moyang, yin yang dengan feng shui. Bagi cikgu, para pelajar kalau ingat 2 pun dah sangat cukup. Tapi kalau boleh ingat semua 4-4 lagi baik. Ingat animisme, puja roh nenek moyang. Ingatlah dalam pemujaan roh nenek moyang dulu-dulu dikorbankan hamba. Sekarang ditukar kepada pemberian makanan. Afifah Najwa kata 4 kepercayaan. Ya, bagus. Okey, kita sambung. Yang kedua, apa sumbangan yang kedua? Percaya Ramli. Ramli itu apa? Ramli merujuk kepada, Ramli merujuk kepada apa? Siapa boleh jawab?
Tamlim merujuk pada raja. Ya, ini Sarissa. Bagus, Nurul Nabila berkata raja. Okey, kita lihat yang kedua. Adi Nadira kata pemerintahan beraja. Ya, Razis Naad kata raja. Tengku Zihan kata raja. Okey, tengok pemerintahan beraja. Bila disebut raja, raja adalah pemerintah tertinggi. Dalam Tamadun Wahyu, gelaran raja ditukar kepada Maharaja. Ingatlah Tamadun Wahyu menggunakan gelaran raja ke? Tak, dia guna gelaran apa? Gelaran Maharaja. Bila disebut Maharaja tu bermaksud orang yang paling utama, paling tinggi dalam negara. Dia kira paling hebatlah dalam negara. Sebab tu bila disebut Maharaja Lawak bermaksud dia tu adalah ketua yang paling hebat sekali lawak dia. Jadi dalam Tamadun Wahyu, raja digelar sebagai apa? Digelar Maharaja. Okey, raja mendapat mandat dari Tuhan ataupun syurga untuk memerintah. Tengok, jika raja memerintah dengan adil, rakyat akan menikmati kemakmuran. Kemak siapa? Kemakmuran. Jika raja adil, rakyat akan hidup makmur. Tetapi jika raja memerintah dengan zalim, raja akan hilang mandat dari Tuhan. Cikgu ulang lah. Raja memerintah sebab apa? Sebab mendapat mandat dari Tuhan. Bila disebut mandat, apa maksud mandat? Mandat tu adalah restu. Ingatlah, apa maksud mandat? Mandat adalah restu. Jadi raja memerintah kerana mendapat restu ataupun mandat dari Tuhan. Macam mana mandat boleh hilang? Mandat hilang kerana raja zalim. Tetapi jika raja adil, rakyat hidup makmur. Okey, cikgu ulang. Bila disebut raja, raja adalah pemerintah tertinggi. Itu wajib ingat. Dan raja dalam Tamadun Wahyu dipanggil apa? Dipanggil Maharaja. Raja memerintah kerana mendapat mandat. Apa maksud mandat? Restu dari Tuhan. Macam mana mandat atau restu itu boleh hilang? Mandat hilang sekiranya raja zalim. Zalim lawan apa? Zalim lawan dia adil. Jika raja adil, rakyat hidup makmur. Okey, Aisyah Faizah kata raja memerintah dengan zalim. Ya, bila raja zalim, raja hilang mandat. Okey, sampai situ boleh? Ada apa soalan nak tanya? Yang paling penting pelajar kena ingat, raja, bila disebut raja, raja pemerintah tertinggi. Bagi tahu tu, raja pemerintah tertinggi. Raja digelar Maharaja, dapat mandat, macam mana boleh hilang mandat? Sebab zalim. Kalau adil, rakyat hidup makmur. Okey. Abibuan Najwa kata boleh, Adil Nadira kata boleh. Okey, kita sambung seterusnya. No? Apa sumbangan yang ketiga? Ingat balik formula. Percaya Ramli tanam. Tanam tu merujuk apa? Siapa boleh bagi tahu apa sumbangan yang ketiga? Okey, apa sumbangan yang ketiga? Tamadun Wang Ho. Afifah Najwa kata tanaman. Nur Latira kata tanaman. Aisyah Faizah kata tanaman. Aisyah Datira kata tanaman. Ya, bagus. Semua dah tahu. Aino Mardia kata tanaman. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Tanaman ataupun pertanian. Tanaman untuk sumbangan Tamadun Wang Ho semua sekali yang cikgu boleh simpulkan, yang paling penting ada tujuh. Yang pertama, teres di kawasan bukit. Ingatlah, nak buat teres, teres tu di mana? Di bukit. Jadi teres di mana? Teres di bukit. Yang kedua, pengairan dibina untuk pertanian. Pengairan dibina untuk apa? Untuk pertanian. Yang ketiga, terusan untuk mengawal banjir. Apa guna terusan? Mengawal banjir. Yang keempat, tanaman bergilir untuk kesuburan tanah. Ingatlah, apa fungsi tanaman bergilir? Tanaman bergilir untuk kesuburan tanah. Yang kelima, cangkul dan sabit dicipta. Bila disebut cangkul, mesti ada sabit. Jadi cangkul dan sabit dicipta. Yang keenam, polar kuda menarik tenggala. Dan yang ketujuh, tenggala untuk membuat batas. Okey, dia punya formula untuk tanaman atau pertanian. Formulanya, terasa air terus mengalir celah ketiak tenggiling. Terasa air terus mengalir celah ketiak apa? Ketiak tenggiling.
Okey, tengok pendalangan formula. Terasa merujuk pada teres. Persamaan pada huruf T-E-R di depan. Terasa merujuk pada teres. Air merujuk pada pengairan. Bila disebut pengairan, pengairan berasal daripada perkataan air. Jadi air merujuk pada apa? Merujuk pada pengairan. Kemudiannya terus, terus merujuk pada terusan. Terusan ni berasal daripada perkataan terus. Jadi terus merujuk pada terusan. Mengalir merujuk pada bergilir. Apa persamaan mengalir dan bergilir? Persamaannya pada sebutan lah. Mengalir sebutan lahnya lir dan bergilir sebutan lahnya lir. Jadi mengalir merujuk pada bergilir. Ingatlah, mengalir merujuk pada apa? Merujuk pada bergilir, iaitu tanaman bergilir. Celah merujuk pada cangkul, persamaan pada huruf C di depan. Ketiak merujuk pada kolar, persamaan pada huruf K di depan. Dan tenggiling, tenggiling merujuk pada tenggala, persamaan pada sebutan teng, kemudiannya huruf G, dua-dua di tengah, tenggiling, tenggala. Jadi apa formula untuk tanaman ataupun pertanian sama ada wangho? Terasa air terus mengalir, celah ketiak, tenggiling. Terasa tu merujuk pada teres, air merujuk pada pengairan, terus merujuk pada terusan, mengalir merujuk pada tanaman bergilir, celah merujuk pada cangkul, ketiak merujuk pada kolar, kuda menarik tenggala, dan tenggiling merujuk pada tenggala untuk membuat batas. Okey, permintaan cikgu kepada pelajar cikgu. Dalam tempoh 1 minit, cuba hafal ikut formula tu. Okey, 1 minit bermula daripada sekarang. Siapa yang dah hafal, cuba tulis di ruangan chatting tu, cikgu nak tengok. Okey, boleh hafal bermula daripada sekarang. Nur Syafina kata terasa air terus mengalir celah ketiak tenggiling. Ya, betul. Okey, cuba beritahu apa maksud setiap formula tu. Okey, boleh cuba hafal. Siapa yang dah hafal boleh tulis di ruangan chatting tu. Okey, Anis Arisa dah berjaya hafal. Dia kata terasa teres, air pengairan, terus-terusan mengalir bergilir, celah cangkul, ketiak kolar, tenggiling, tenggala. Ya, bagus, tanya Anis Arisa. Aisyah Faizal pun dah berjaya hafal. Dia kata terasa teres, air pengairan, terus-terusan mengalir bergilir, celah cangkul, ketiak tu kolar, tenggiling, tenggala. Ya, tanya Anis Arisa dengan Aisyah Faizah. Yang aku pernah jual kata terasa teres. Yang lain-lain? Saya Datuk Era kata terasa teres, air pengairan terus-terusan mengalir bergilir, celah cangkul, ketiak polar, tenggiling, tenggala. Ya, tahniah saya Dato' Ira. Dah lancar tu, dah boleh hafal, alhamdulillah. Ya, lain-lain macam mana? Yishin Ho kata terasa teres. Imam kata ketiak tu kolar. Ya, betul Imam. Okey, Farzana Alim kata terasa teres, air pengairan terus-terusan mengalir, pengairan celah cangkul, ketiak polar, tenggiling, tenggala. Ya, alhamdulillah. Aino Madia pun dah boleh hafal, Udah Trudin pun dah boleh, Radebiatul Adawiyah pun dah boleh. Tanya-tanya yang lain-lain macam mana? Nabila pun dah boleh dah, alhamdulillah, ramai dah boleh dah, tanya. Jadi bila ada formula, kita akan sangat mudah untuk hafal. Okey, cikgu nak sambung kepada seterusnya, sumbangnya yang ke, terasa air terus mengalir celah ketiak tenggiling ini adalah bagi tanaman. Okey, sumbangnya yang keempat untuk Tamadu Wahu. Tengok ramai dah boleh apa dah. Siapa boleh beritahu apa sumbangnya yang keempat? Percaya Ramli tanam keladi. Keladi tu apa? Arifah Najwa pun kata terasa teres, air pengairan. Ya, bagus. Dia ingat tu. Tahniah, tahniah.
Empat Tenggiling, Tenggala. Okey, sumbangan yang keempat, kalender yang alhamdulillah semua dah ingat. Dah sangat boleh hafal. Okey, kita pergi kepada kalender. Okey, kalender untuk Ramadan Wang Ho. Dalam 30 hari. 30 hari itu merujuk pada sebulan. Ingatlah, dalam Ramadan Wang Ho, 30 hari bermaksud sebulan. 360 hari pula setahun. Dalam kalender Ramadan Wang Ho, sebulan ada berapa hari? Ada 30 hari. Manakala setahun ada 360 hari. Itu Ramadan Wang Ho. Tengok. Kegunaan kalender. Ada 5 aktiviti yang utama kita guna kalender. Yang pertama, aktiviti harian. Betulkah setiap hari kita guna kalender? Ya, setiap hari kita guna kalender. Yang kedua, aktiviti harian apa yang paling penting? Iaitu perkahwinan. Lepas kahwin apa berlaku? Yang ketiga, pengebumian. Dan yang keempat, musim menuai dan musim menanam. Jadi semua sekali ada berapa kegunaan kalender? Ada 5 kegunaan. Aktiviti harian, perkahwinan, lepas kahwin apa berlaku? Pengebumian, musim menuai, musim menanam. Okey, Imah kata seronoklah formula cikgu ni. Ya, bila kita ada formula, senang kita nak ingat. Jadi ingatlah, ada berapa kegunaan kalender? Ada 5 kegunaan. Yang paling penting, aktiviti harian. Aktiviti harian, aktiviti harian apa yang utama? Iaitu perkahwinan. Lepas kahwin apa berlaku? Pengebumian. Kemudiannya ada 2 musim, musim menuai, musim menanam. Okey, jadi dalam kalender Ramadan Wang Ho, sebulan ada berapa hari? Ada 30 hari. Jadi 30 hari dalam sebulan. Setahun ada berapa hari? Ada 360 hari. Jadi 360 hari dalam setahun. Ramadan Wang Ho berbeza dengan Ramadan Mesir Purba. Kalau Ramadan Wang Ho, setahun ada 360 hari. Ramadan Mesir Purba, setahun ada 365 hari. Beza 5 hari. Ingatlah, Ramadan Wang Ho, setahun ada berapa hari? 360 hari. Mesir Purba, 365 hari. Okey, kita masuk kepada sumbangan yang kelima. Siapa boleh bagi tahu sumbangan yang kelima pula, bang? Ingat balik formula. Percaya ramli tanam keladi tumpah. Tumpah tu apa? Okey, siapa boleh bagi tahu? Ini Arisa, tumpah merujuk pada tulisan. Ya, bagus. Tumpah tu tulisan. Saya jatuh era apa kata tulisan. Nabila apa kata tulisan. Okey, kita pergi kepada tulisan pula. Afifah Najwa kata tulisan. Okey, kita tengok tulisan. Nur Syafina kata tulisan. Yishin Ho kata tulisan. Putri Nur Afika kata tulisan. Nur Perhatian Ain kata tulisan. Ya, bagus. Okey, kita masuk kepada tulisan. Tulisan Ramadan Wang Ho dipanggil ideogram. Ingat dah, tulisan Ramadan Wang Ho dipanggil apa? Ideogram. Ideogram ni tercipta melalui tulang oracle. Dia berbentuk simbol atau gambar. Alim Matul tak ada kata tulisan. Ya, bagus. Jadi tulisan Ramadan Wang Ho dipanggil apa? Dipanggil ideogram. Ingatlah, tulisan ni tercipta melalui tulang apa? Tulang oracle. Dia berbentuk simbol atau gambar. Okey, dan last kali kita masuk sumbangan yang terakhir. Apa sumbangan yang terakhir untuk Ramadan Wang Ho? Siapa boleh bagi tahu apa sumbangan terakhir? Ingat balik formula. Percaya ramli tanam keladi tumpah susu. Susu tu merujuk pada apa? Susu tu adalah sunzu. Ya, bagus Afifah Najwa. Uda Karudin berkata sunzu. Saya tak Aira kata sunzu. Okey, Anu Mardia kata sunzu. Aina Marsha kata sunzu. Baiklah, kita masuk kepada sunzu. Okey, sunzu. Sunzu ni merupakan seorang penulis buku. Bukunya pun bertajuk tentang sunzu. Jadi buku sunzu ni dia cerita tentang apa? Cerita tentang cara selok berlok perang. Ya, cara pula. Dia bukan cara. C-A-R-A jadi cara. Silap lah, silap sebutan. Dia bukan cara, cara. Cara selok belok perang. Kemudiannya dalam perang paling penting sekali adalah cara hadapi musuh.
Dulu-dulu tamadun Wahoo ni banyak peperangan berlaku. Jadi buku Sun Tzu ni cerita tentang apa? Cerita tentang selok belok perang. Dalam peperangan, kita pi peperangan paling penting kita nak buat apa? Kita nak tahu cara menghadapi musuh di depan kita tu. Jadi cara Sun Tzu, karya Sun Tzu ni cerita dua benda yang penting. Yang pertama, selok belok perang. Yang kedua, bila masuk perang paling penting nak buat apa? Cara hadapi musuh. Itu pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang, karya Sun Tzu ni guna lagi tak? Ya, masih lagi diguna. Diguna dalam aktiviti apa? Dalam bidang perniagaan. Amboi seronoknya depa. Biasalah manusia, dia bukan cara lah, dia adalah cara. Silap sebutan. Jadi Sun Tzu ni diguna dalam dua aktiviti lah. Selok belok perang, iaitu dalam perang. Dan yang kedua, cara hadapi musuh. Sekarang ni, diguna dalam aktiviti apa? Aktiviti perniagaan. Baiklah, itu sahaja semua sumbangan tamadun Huang Ho. Jadi semua sumbangan ada berapa? Ada 6 sumbangan. Ingat balik formula. Percaya ramli, tanam keladi, tumpah susu. Percaya tu merujuk apa? Kepercayaan. Kepercayaan semua ada apa? Ada 4. Animisme, pujaro nenek moyang, yin yang dengan feng shui. Ramli merujuk pada raja, iaitu pemerintahan beraja. Bila disebut raja, raja pemerintah tertinggi. Raja digelar maharaja. Raja dapat mandat. Macam raja dapat mandat daripada Tuhan. Macam mana mandat hilang? Mandat hilang kerana raja zalim. Tapi jika raja adil, rakyat hidup makmur. Percaya ramli tanam. Tanam merujuk kepada tanaman. Ada formula tak tanaman? Ada. Apa formulanya? Terasa air terus mengalir celah setiap tenggiling. Ya. Percaya ramli tanam keladi. Keladi adalah kalender. Sebulan ada 30 hari, setahun 360 hari. Ada 5 kegunaan kalender. Kemudiannya tumpah adalah tulisan dipanggil ideogram daripada tulang oroka berbentuk simbol atau gambar. Dan yang terakhir sekali adalah Sun Tzu. Sun Tzu ni karya buku berkaitan dengan peperangan, cara hadapi musuh. Sekarang Sun Tzu ni diguna lagi tak? Buku dia diguna lagi dalam aktiviti perniagaan. Okey, tengok Nabila tanya, cikgu kepercayaan yang Feng Shui itu apa cikgu? Feng Shui itu adalah berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dulu-dulu, berkaitan dengan tilik nasib, iaitu apa akan berlaku pada masa depan. Itu Feng Shui. Okey, kita tengok latihan. Okey, latihan yang cikgu dah bagi ni, ada tak yang dah jawab? Siapa dah jawab, tolong beritahu apa jawapan dia. Soalan SPM 2017 ni. Dia tanya namakan bandar yang bertanda. X tu apa, Y tu apa? Siapa boleh beritahu? Dah jawab dah kan? Okey, cuba beritahu cikgu. Muhammad Daniel kata Loyang Anyang. Okey, yang lain-lain. Lukman Hakim kata Anyang. Afifah Najwa kata Anyang dan Loyang. Lagi, siapa lagi dah jawab? Nurin Jazrina kata Anyang atas. Ya, Anyang X, Y tu apa dah? Y tu Loyang. Anyang dan Loyang, Anyang dan Loyang. Ya, semua kata Anyang dan Loyang. Ya, ingatlah. Untuk soalan X dengan Y ni, cikgu ajak jawapan dia mesti X tu adalah Anyang, Y adalah Loyang. Muhammad Dana kata Y Loyang, X Anyang. Ingatlah, cikgu ajak selalunya Anyang, Loyang. Anyang dulu sebutan dia. Jadi untuk jawab yang ni, X tu adalah Anyang, Y adalah Loyang. Ingat, cikgu, pengalaman cikgu menjadi pemeriksa sehinggalah ke hari ini. Kalau pelajar nak jawab, dia kena jawab apa yang pertama dulu pelajar diberitahu. Yang cikgu beritahu tadi, X tu apa dia? Anyang. Anyang dan Loyang. Jadi X tu adalah Anyang, Y adalah Loyang. Dalam SPM, kalau ditanya soalan ni, jangan ubah lah. Mesti tulis Anyang dulu dan Loyang. Jangan ubah Loyang Anyang. Kalau Loyang Anyang, memang Loyang Anyang memang akan salah. Sebab cikgu ajar yang pertama, X tu adalah Anyang, Y tu adalah Loyang.
Ingatlah pengalaman cikgu jadi SPM sampai ke hari ini. Mesti jawapan kamu yang pertama Anyang Loyang. Begitu juga nanti kita akan belajar Tamarind Indus ada Mohenjo-Daro Harappa. Jadi kena jawab Mohenjo-Daro dulu baru Harappa. Tak boleh tulis Harappa dulu sebab kita belajar bermula dengan Mohenjo-Daro Harappa. Sama dengan ini Tamarind Wahu kita belajar bermula dengan apa tadi? Kita belajar bermula dengan Anyang dan kemudiannya barulah kita belajar Loyang. Jadi X tu adalah Anyang, Y adalah Loyang. Okey, kita pergi kepada soalan B. Ingatlah, jangan tersilap dan jangan terkalis. Kalau terkalis sangat rugi, dua markah dah rugi dah. Dia mesti Anyang dulu baru Loyang. Okey, soalan B, yang ni jawapan dia tau. Soalan B pula. Siapa boleh jawab? Mengapakah bandar di 1A dibina di lembangan sungai? Ya, yang ni kalau tengok cikgu punya kelas online yang mula-mula dulu. Soalan ni minta tentang apa? Sungai. Ingat lagi tak? Ada berapa kepentingan sungai? Siapa boleh bagi tahu? Ya, Puteri Nur Afrika kata Mohenjo-Daro dan Harappa untuk tamadun apa? Ya, itu tamadun Indus. Sekejap lagi kita belajar. Puteri Nur Afrika, no? Lukman Hakim kata sistem perhubungan. Aisyah Faizah kata empat perkara tu kan cikgu? Ya, betul. Empat perkara. Bagi tahu apa empat-empat perkara tu, siapa boleh ingat? Nisiho kata empat perkara. Ya, bagus. Anis Arisa kata empat. Okey, apa aku guna empat-empat tu? Ingat lagi dah empat perkara tu apa bila disebut sungai? Cikgu nak ulang lah. Yisiho kata sistem hubungan. Ya, betul. Bila disebut sungai, ingatlah cikgu nak ulang balik. Bila disebut sungai, dalam sungai mesti ada apa dulu mula-mula? Mesti ada air. Betul kah dalam sungai ada air? Ya, dalam sungai mula-mula mesti ada air. Apa kegunaan air? Air adalah sumber air. Sumber air kita boleh buat apa? Boleh minum, aktiviti harian dengan mengairi tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, bila disebut sungai, selain ada air, yang kedua dalam sungai ada apa? Ada ikan. Ya, ikan tu sumber apa? Sumber makanan. Bila makan ikan dapat protein. Itu dua perkara. Dan yang ketiga, selain ada dalam sungai ada air, ada ikan. Yang ketiga ada apa? Dekat sungai ada tanah yang subur. Tanah subur boleh buat apa? Boleh buat pertanian. Dan yang terakhir, sungai dijadikan pengangkutan ataupun perhubungan. Ya. Anumar dia kata air, ikan, tanah subur, pengangkutan. Ya, bagus. Adli Nadira kata ada ikan. Ya, jadi kesimpulan dia dalam sungai mesti ada empat perkara tu. Ada air, ikan, tanah subur dan yang keempat boleh dibuat pengangkutan. Ya, Afifah Najwa kata sumber air, sumber makanan, tanah subur, pengangkutan. Okey, untuk nak jawab soalan B ni. Soalan B ni tengok di ruangan jawapan. Dia ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak di ruangan jawapan soalan struktur ni? Tak ada kan? Jika tak ada macam mana nak mulakan jawapan? Untuk memulakan jawapan soalan struktur ni mesti ambil balik pembuka soalan. Pembuka soalan bermula daripada perkataan bandar. Jadi ambil balik pembuka soalan. Bandar di 1A dibina di lembangan sungai kerana. Okey. Kita tengoklah jawapan dia. Ni soalan B. Bandar di 1A dibina di lembangan sungai kerana terdapat sumber air untuk minuman, koma, aktiviti harian dan mengairi tanaman. Jadi isi yang pertama tadi apa? Sumber air. Air tu untuk apa? Untuk minum, aktiviti harian dan mengairi tanaman. Situ dah dua markah. Ada isi dia tak? Ada, iaitu sumber air. Ada huraian dia tak? Ada, iaitu minum aktiviti harian dengan mengairi tanaman. Dah dua markah. Lepas titik, macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua, koma, selain ada air, dalam sungai ada apa? Ada ikan. Ikan kita boleh buat apa? Kita boleh makan. Jadi kedua, koma, terdapat sumber makanan seperti ikan untuk mendapat protein. Jadi apa isi yang kedua? Sumber makanan. Ada contoh dia tak? Contohnya apa? Ikan. Bila makan ikan dapat apa? Huraiannya dapat protein. Ya, di situ ada dua markah. Isinya sumber makanan dan
Contohnya adalah ikan untuk mendapat protein, 2 markah. Jadi semua sekali layak dah dapat 4 markah? Ya, sangat layak. Cikgu ulang balik tadi. Isi yang pertama, sumber air. Huraian dia ada iaitu minum, aktiviti harian dan mengairi tanaman. Sudah 2 markah. Isi pertama huraian dia 2 markah. Isi yang kedua, sumber makanan. 1 markah lagi. Contoh makan apa? Makan ikan dapat protein. Dapat 4 markah penuh. Selain ada dua tu, dalam sungai ada tanah subur dengan pengangkutan. Ya. Kalau nak tambah lagi, boleh tambah. Digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih dalam sejarah ni. Jadi, nak keluar periksa dalam keadaan sangat puas, bagilah jawapan lebih. Tak salah pun dalam sejarah, bagi je jawapan lebih. Okey, kemudiannya kita lihat soalan C. Soalan C, cikgu dah bagi jawapan di situ. Apa kehendak soalan C? Soalan C ditanya tentang sumbangan tamadun Wang Ho kepada dunia dalam bidang pertanian. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C dia nak hura dalam bidang apa? Sumbangan dalam bidang pertanian. Ya, bila disebut pertanian tamadun Wang Ho, ada formula dah untuk pertanian? Siapa boleh ingat? Apa sumbangan tamadun Wang Ho dalam bidang pertanian? Apa formula pertanian untuk tamadun Wang Ho? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Anis Arisa kata sumbangan ada 6. Ya betul. Yang pertanian, apa formula pertanian? Siapa boleh beritahu? Aisyah Faizah kata ada. Ya, apa formula dia? Ya, Afifah Najwa kata terasa air terus mengalir celah ketiak tenggiling. Bagus Afifah Najwa. Aino Mardia pun kata terasa air terus mengalir celah ketiak tenggiling. Ya, bagus. Semua dah ingat dah tu. Huda Karudin pun kata formula yang sama. Anis Arisa pun kata formula yang sama. Yusinho kata sumbangan ada 6. Tapi dia nak, ingatlah soalan ni dia nak sumbangan lebih dalam apa? Pertanian sahaja. Ya, Imah kata penanaman bergilir tu kan? Ya, betul. Apa formula dah? Nur Syakina kata terasa air terus mengalir celah ketiak tenggilir. Saya Dato' Era pun kata formula yang sama. Alhamdulillah, semua dah ingat tu. Okey, tengok soalan C ni. Soalan C ni di ruangan jawapan soalan struktur ni, dia ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tengok. Di bahagian soalan C ni, soalan C struktur ni, di ruangan jawapan dia ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada kan? Jika tak ada, kena buat apa? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat, mesti ada apa? Mesti ada pembuka. Wajib ada pembuka. Jadi kita tengok. Pembuka soalan ambil balik dekat perkataan sumbangan. Sumbangan tamadun Wang Ho kepada dunia dalam bidang pertanian ialah. Okey, tengok jawapan bagi soalan C tu. Sumbangan tamadun Wang Ho kepada dunia dalam bidang pertanian ialah teres di kawasan bukit untuk dapat menggunakan semua tanah yang terbiar di kawasan bukit. Titik. Macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua, kedua koma, pengairan diwujudkan untuk membolehkan tanaman dapat hidup subur. Ya, di sini cikgu masuk 2 isi sahaja berserta 2 huraian. Tengoklah, isi yang pertama adalah teres di bukit. Huraiannya, huraian menggunakan perkataan untuk. Untuk dapat menggunakan semua tanah terbiar. Isi yang kedua apa? Pengairan diwujudkan. Apa guna pengairan? Untuk membolehkan tanaman dapat hidup subur. Jadi ada 2 isi, 2 huraian. Markahnya 4 markah. Tetapi dalam periksa, cikgu saya tak erti nak buat huraian. Kalau saya masuk semua 4-4 isi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Akan layak juga dapat 4 markah dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kena buat perbezaan. Pisahkan dia dengan titik, kemudiannya apa penanda wacana, titik, apa penanda wacana. Dengar jawapan dia, nak? Kalau tak bubuh huraian, jawapan dia akan jadi macam ni. Sumbangan tamadun Wang Ho kepada dunia dalam bidang pertanian ialah teres di kawasan bukit, titik, titik. Lepas titik, penanda wacana yang cikgu selalu ajak guna number. Jadi kedua, kedua koma. Formula tadi apa? Terasa air, air tu apa? Pengairan. Jadi kedua koma, pengairan diwujudkan untuk pertanian, titik. Lepas kedua, ketiga. Ketiga apa? Terasa air terus. Terus tu adalah terusan. Ketiga koma, terusan dibina untuk mengawal banjir, titik. Keempat, apa yang keempat? Terasa air terus mengalir. Mengalir adalah tanaman bergilir. Jadi keempat koma, tanaman bergilir untuk kesuburan tanah.
Ya, jawab macam tu pun boleh dapat 4 markah penuh. Yang paling penting, pelajar kena ingat, kena ada pembuka dengan penanda wacana. Wajib ada penanda wacana bagi setiap isi untuk pisahkan dia. Kalau tak ada penanda wacana, pelajar bagi 4 isi, tak ada penanda wacana, buat dengan koma-koma, jadi akan dapat satu isi setengah markah. Walaupun bagi 4 isi, tak ada penanda wacana, semua 4-4 isi itu akan dapat setengah markah. Jadi bagi 4-4 isi, semua dapat setengah. Layak dah dapat 4 markah penuh? Ya, tidak layak. Cuma dapat 2 markah sahaja. Ingatlah, kena hati-hati. Pastikan setiap isi dipisahkan dengan penanda wacana. Itu sangat penting. Penanda wacana guna number susah kan nak guna? Kedua, ketiga, keempat. Guna yang tu sangat senang. Okey, sampai situ jelas dah bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2021 ni. Pastikan setiap isi ada penanda wacana yang cikgu ajak guna number. Semua wajib ada penanda wacana. Okey, Nur Syafina kata baik, cikgu Adilan Zira kata Afifah Najwa kata jelas, ya betul. Cerita Era kata faham cikgu, ya Isiho kata baik cikgu, ya pastikan lah. Kalau tidak kamu akan sangat rugi. Kita dah layak dah dapat A tambah. Tetapi kenapa tak layak? Sebab setiap jawapan kita tu dikurang separuh markah. Kerana apa kurang? Sebab kita tak bubuh penanda wacana. Permintaan cikgu, pastikan setiap isi bubuh penanda wacana guna number. Number tu paling senang. Jadi kamu tak akan hilang markah penuh. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, tengok soalan AC ni. Soalan AC ni hanya sekadar bincang-bincang santai-santai, jam pun dah 3.51 dah. Okey, tengok soalan AC ni lah. Soalan A ditanya, nyatakan latar belakang pembentukan tamadun Wang Ho. Siapa boleh ingat ada berapa latar belakang tamadun Wang Ho? Kemudian soalan B ditanya, sejauh manakah tamadun Wang Ho telah menyumbang kepada tamadun dunia? Apa kehendak soalan B? Dia nak sumbangan. Tengok perkataan menyumbang. Ada berapa sumbangan tamadun Wang Ho tadi? Ingat lagi tak? Ya, ada 6 sumbangan. Formula dia apa? Percaya Ramli tanam keladi tumpah susu. Ya, ada 4 latar belakang kata Aisyah Faizal. Nama dia apa kata 4. Yusihu pun kata 4. Ya, untuk soalan B, Aisyah Faizal kata 6. Bagus. Sudah Kerudin pun kata 6. Afifah Najwa kata 6. Yusihu pun kata 6. Bagus. Semua dah sangat ingat. Dah sangat menguasai. Jadi tak ada masalah untuk jawab soalan AC bagi tamadun Wang Ho. Manakala soalan C, dia tanya, adakah anda sebagai pemimpin negara, apakah usaha yang dapat anda lakukan untuk meningkatkan hasil pertanian negara anda? Okey, kita tengok satu-satu jawapan. Adli Nadira pun kata 6, ya itu soalan B, bagus. Okey, tengok soalan A dulu. Soalan A dia tanya, nyatakan latar belakang pembentukan tamadun Wang Ho. Ingatlah, macam mana nak mendapatkan 4 markah penuh? Tadi cikgu beritahu, latar belakang yang wajib ada 4. Bagi tahu 4 tu pun dah confirm 4 markah penuh. Okey, sebelum nak jawab soalan AC, seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Latar belakang pembentukan tamadun Wang Ho ialah dibina berdekatan dengan sungai Wang Ho. Titik tu yang pertama. Lepas titik, wajib letak penanda wacana. Tengoklah, penanda wacana cikgu guna apa? Cikgu guna number. Jadi kedua koma. Lepas sungai, dekat sungai ada apa? Ada tanah yang subur. Kedua, mempunyai tanah yang subur. Titik. Lepas kedua, ketiga, tanah subur boleh buat apa? Boleh buat pertanian. Ketiga, penduduk menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian. Titik. Lepas ketiga, terakhir sekali keempat, menarik kaunomat membina pertempatan kekal. Ya, sampai situ saja pun dah sangat layak dapat 4 markah. Okey, di sini sengaja cikgu tambah, kelima mewujudkan beberapa buah bandar seperti Anyang dan Loyang. Ya, yang kelima tu nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Yang penting memang dah confirm dapat 4 markah penuh. Sampai perkataan pertempatan kekal. Itu tips cikgu nak bagi.
Berdasarkan pengalaman cikgu jadi pemeriksa sampai ke hari ini, cikgu dah memeriksa dua petah, petah dua dengan petah tiga setiap tahun. Jadi kalau tulis sampai setakat pertempatan kekal, confirm dapat 4 markah penuh. Tetapi dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Sebab tu cikgu bagi kelima. Kelima mewujudkan beberapa buah bandar seperti Anyang dan Loyang. Itu dipanggil galak sebenarnya. Galak untuk apa? Galak untuk dapat confirm markah penuh dan keluar periksa dalam keadaan sangat puas hati. Ya, Aino Mardia Zafran kata Sungai Wangho, Tanah Subur, aktiviti pertanian, pertempatan kekal, Banak Anyang dan Loyang. Ya, bagus. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B ditanya, sejauh manakah tamadun Wangho telah menyumbang kepada tamadun dunia? Tips cikgu nak bagi dalam periksa, jangan tengok soalan tu susah. Tetapi tengok apa kehendak soalan. Kalau tengok soalan ni, susahnya cikgu. Kenapa? Apa maksud sejauh manakah? Sejauh manakah tu adakah bermaksud sejauh mata memandang? Adakah sejauh 2 kilometer cikgu? Tak. Jangan tengok soalan. Tetapi tengok kehendak soalan. Itu tips cikgu nak bagi. Nah? Jadi apa kehendak soalan B ni? Kehendak dia adalah menyumbang, iaitu sumbangan tamadun Wangho. Sumbangan tamadun Wangho yang kita belajar tadi semua ada berapa sumbangan? Ada berapa sumbangan? Siapa boleh jawab? Ya, tadi semua dah jawab banyak dah. Cikgu Jamil ni tanya kerap sungguh. Ya, cikgu nak pastikan semua sentiasa ada dalam pemikiran dan akan sentiasa ingat walau bila-bila pun cikgu tanya. Afifah Najwa kata 6, Syafiq Izzah kata 6, Syedit Tera pun kata 6, Uda Karudin kata 6, Yisih Ho pun kata 6. Ya, semua dah sangat ingat, sangat-sangat tanya. Okey, untuk jawab soalan isi ni seperti biasa, Nabila pun kata 6. Ya, tak apa cikgu. Syafiq Izzah kata tak apa cikgu. Ya, bagus. Okey, tengok. Untuk jawab soalan isi seperti biasa, wajib ada pembuka. Jadi, ambil balik pembuka soalan. Sumbangan tamadun Wangho kepada tamadun dunia ialah dapat dilihat dalam bidang kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan. Seperti animisme, puja roh nenek moyang dengan cara mengorbankan hamba dan kemudiannya ditukarkan kepada pemberian makanan, yin yang dan feng shui. Ya, kalau tulis macam ni, cukup dah 4 markah tu. Ya, di sini para pelajar layak dapat 4 markah. Walaupun tak bubuh penanda wacana cikgu. Ya, walaupun tak bubuh, layak dapat 4 markah. Kerana apa? Kerana kepercayaan semua sekali ada 4 kepercayaan. Jadi 4 kepercayaan tu adalah huraian bagi isi utamanya iaitu kepercayaan. Jadi 4 markah. Markah yang pertama dekat isi dia iaitu kepercayaan. Markah yang kedua dekat animisme. Yang ketiga dekat puja roh nenek moyang. Yang keempat dekat yin yang. Dan yang kelima dekat feng shui. Situ sahaja pun dah 5 markah. Tapi kalau saya nak buat bentuk ayat boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Jadi kalau kamu buat bentuk ayat, dia akan jadi macam ni. Sumbangan tamadun Wangho kepada tamadun dunia ialah dapat dilihat dalam bidang kepercayaan. Seperti animisme, titik. Selain itu, puja roh nenek moyang dengan cara mengorbankan hamba dan kemudiannya ditukar kepada pemberian makanan, titik. Seterusnya, yin yang, titik. Yang terakhir, feng shui, titik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, setiap isi mesti ada pisah dia, no? Mesti ada pemisah. Macam mana nak pisahkan setiap isi? Menggunakan penanda wacana ataupun guna number. Yang cikgu ajak selalu pisahkan isi guna number. Jadi sumbangan kedua ialah dalam bidang pemerintahan beraja, titik. Huraiannya, hari ini kerana gelaran raja ditukar kepada maharaja. Ataupun nak tambah lagi, ada lagi dah cikgu tertinggal situ. Ada cikgu tertinggal. Apa cikgu tertinggal? Iaitu raja pemerintah tertinggi, titik. Ya. Kalau kamu tulis macam tu, dia akan jadi. Sumbangan kedua ialah dalam bidang pemerintahan beraja, iaitu raja pemerintah tertinggi. Ya. Huraian bagi pemerintahan beraja adalah raja pemerintah tertinggi. Situ dah 2 markah. Kemudiannya, gelaran raja ditukar kepada maharaja. Hari ini kerana gelaran raja ditukar kepada maharaja, titik. Selain itu, konsep raja dikaitkan dengan anak syurga dan raja mendapat mandat dari syurga. Ya. Ataupun Tuhan untuk memerintah. Dekat sini, cikgu nak habak. Ha?
CEO kata faham cikgu, ya bagus. Rezi saat hantar apa tu. Okey, tengok. Untuk sumbangan kedua ni, cikgu nak abang macam mana untuk dapatkan 3 markah lagi. Pasal apa 3 markah lagi? Sebab sumbangan yang pertama tadi dah 5 markah. Markah yang pertama akan dapat dekat pemerintahan beraja 1 markah. Yang kedua, raja ditukar kepada maharaja 2 markah. Yang ketiga, raja dikaitkan dengan anak syurga ataupun raja mendapat mandat dari syurga. Kalau tak mau mandat dari syurga, boleh tak tulis mandat daripada Tuhan? Ya boleh, sebab cikgu abang tadi, raja mendapat mandat daripada Tuhan. Situ pun dah 3 markah. Cikgu ulang lah. 1 markah dekat mana pemerintahan beraja. Markah yang kedua dekat mana? Dekat huraiannya, iaitu raja ditukar kepada maharaja. Dan markah yang ketiga dekat mana? Raja mendapat mandat dari Tuhan. 3 markah. Kalau nak tambah lagi boleh tak? Boleh. Apa lagi huraian untuk pemerintahan beraja ni? Ada 2 lagi huraian. Ingat lagi tak? Macam mana raja boleh hilang mandat? Raja hilang mandat sekiranya raja berlaku zalim. Tetapi kalau raja adil, rakyat hidup makmur. Mak siapa? Makmur. Tambah lagi 2 huraian, iaitu raja zalim 1 markah hilang mandat, dan satu lagi rakyat hidup makmur 1 markah lagi. Jadi semua akan dapat 3 markah tambah 2 jadi 5 markah. 5 tambah 5 jadi 10 markah. Jadi layak dah dapat 8 markah penuh? Ya, sangat layak. Okeylah, sekali tapi kepada soalan C. Markah, masa pun dah tunjuk pukul 4 dah. Baiklah, kita lihat soalan C ni lah. Soalan C ni dia tanya, andaikan anda sebagai pemimpin negara, apakah usaha yang dapat anda lakukan untuk meningkatkan hasil pertanian negara anda? Ingatlah, cikgu nak bagi satu tips. Bila disebut pertanian, tengok dalam soalan tu tanya pertanian kan? Ya, bila disebut pertanian, automatik terus guna form, jawapan bagi formula pertanian. Apa formula pertanian? Ingat lagi tak? Siapa boleh abang? Cikgu, apa formula pertanian? Apa formula pertanian? Siapa boleh tolong cikgu abang? Apa formula pertanian untuk tamadun Huang Ho tadi? Habibah Najwa kata kalau raja adil, rakyat hidup makmur. Ya, bagus. Anam ada kata mak siapa makmur? Yalah. Okey, Anis Arisa kata terasa air terus mengalir celah ketiak tenggeli. Nur Syafina kata terasa air terus mengalir celah ketiak tenggeli. Wah, semua dah sangat dasar hebat ni. Anam Ardia pun kata terasa air terus mengalir celah ketiak tenggeli. Ya, semua dah sangat-sangat dahsyat untuk ingat. Okey, guna formula terasa air terus mengalir celah ketiak tenggeli tu sebagai isi. Dan kembangkan isi tu menggunakan perkataan hari ini, contoh dengan kesan. Tengok satu persatunya yang cikgu buat. Okey, untuk jawab soalan AC, seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi jawapannya, sekiranya saya adalah pemimpin negara, usaha yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan hasil pertanian negara ialah terasa tu apa? Teres. Dengan membuat teres di bukit untuk pertanian. Titik. Contohnya, menanam padi bukit. Ya, betul ke di bukit kita tanam padi bukit? Ya, betul. Nama pun padi bukit. Jadi mesti di bukit. Uraiannya, hal ini agar dapat menggunakan tanah yang terbiar. Ya, semua tanah di bukit, semuanya tanah terbiar. Last kali kesannya, tanah dapat digunakan sepenuhnya dalam bidang pertanian. Itu isi yang pertama. Dia ada contoh dah. Isi yang pertama tadi apa? Teres kan? Teres di bukit. Dia ada contoh dah. Ada apa contohnya? Padi bukit. Dia ada uraian dah? Ada. Uraiannya untuk menggunakan tanah terbiar. Dia ada kesan dia tak? Ya, ada kesannya. Kesannya tanah dapat digunakan sepenuhnya dalam bidang pertanian. Okey, apa isi yang kedua? Terasa air. Air tu pengairan. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi usaha kedua ialah pengairan diwujudkan untuk pertanian. Titik. Uraiannya, hal ini agar pertanian dapat hidup subur. Ya, betulkah bila ada ayat? Pertanian hidup subur? Ya, hidup subur. Jadi contohnya, dapat meningkatkan banyak hasil dalam pertanian sawah padi boleh. Pertanian kelapa sawit boleh. Okey, kesannya dapat mengurangkan import makanan dari luar. Ya, bila dah negara ada cukup makanan sebab ada pengairan, jadi automatik pertanian boleh tanam dengan sangat banyak dan dapat hidup subur sehingga boleh mengeluarkan banyak hasil. Jadi kesannya kita tak payah import makanan daripada luar.
Okey, itu isi yang kedua. Isi yang ketiga ialah terusan dibina untuk mengawal banjir. Huraiannya hari ini agar dapat memastikan tanaman tidak rosak. Ya, bila tak berlaku banjir automatik tanaman tidak rosak. Contohnya, terusan wang maksaman di Kedah yang dibina kepada sawah padi. Dan sekali kesannya air dapat dibekalkan dengan mencukupi kepada bidang pertanian. Di sini cikgu bagi tiga isi, tiga huraian, tiga contoh, tiga kesan. Semua sekali layak dapat ubah. Tiga isi, tiga markah. Tiga huraian, tiga markah, enam markah. Tiga contoh, tiga markah lagi, sembilan markah. Tiga kesan, tiga markah lagi, iaitu 12 markah. Ya. Jadi layak dah dapat 8 markah penuh? Ya, sangat-sangat layak. Kalau pelajar nak bagi dua isi pun dah cukup dah. Sebab apa cukup? Sebab dua isi merujuk pada dua markah, mesti ada dua huraian dalam dua isi, mesti ada dua contoh dan ada dua kesan. Jadi dah 8 markah penuh. Di sini sengaja cikgu bagi sampai isi yang ketiga supaya pelajar mempunyai kepelbagaian jawapan. Okey, masa pun dah menunjukkan pukul 4:05. Cikgu rasa hanya sekadar itu sahaja kelas cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat ini. Nanti cikgu akan habak dia punya link YouTube untuk tengok. Okey, cikgu rasa sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya, iaitu Tamadun Indus. Tamadun Indus ni lagi senang. Cikgu akan bagi cara ingat dia. Cikgu rasa kalau kamu tengok dalam tempoh 5 minit pun dah boleh ingat dah untuk Tamadun Indus nanti. Cikgu mungkin akan gabungkan Tamadun Indus dengan salah satu tajuk dalam bab 2 untuk hari Jumaat ni. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.